Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita dekat Puchong. Okay, customer ni dia dapat masalah ELCB ni trip bila kilat sikit eh bos. Ya. Kalau tak ada kilat, okey. Okey. Oh, maknanya macam apa nak hujan tu macam dia gurus sikit, pop dia jatuh. Jatuh. Banyak kali lah. So after berlaku ni sebab apa selepas apa ni? Ada satu technician dia tukar ELCB yang ni lah. Yep. Dia tukar ELCB sebab you punya apa ni? Rumah tak ada elektrik. Yep. So TMB datang, TMB cakap ELCB you yang problem. Yep. Okay, so TMB tak boleh nak buat sebab dia punya low tak boleh masuk ke dalam. And then technician dia datang, dia tukar jenis Reno. Reno ni dia jenis low quality bos. Dia ada kat hardware dia. Kalau macam yang okay, macam medium quality kan, saya pakai selalu, saya tukar lah untuk budget untuk customer yang mampu. Untuk mesh guard macam ni saya pakai. And then kalau contoh-contoh itu customer dia nak high quality, betul-betul saya pakai header. And then saya akan tukar yang jenis yang DB jenis besi. Kenapa saya suka cadangkan besi? Sebab contoh lah ni case ada sparking, ada terbakar ke apa, dia tidak 100% dia akan cair. Kalau plastik macam ni saya dah pernah tengok, kalau terbakar sparking, you kalau you ada kat rumah tak apa. Kalau you tak ada kat rumah, 100% habis. Okay. So memang banyak apa, rumah saya dah tukar yang jenis besi. Semalam baru saya buat dekat kat ni Puchong. Puchong apa, Kajang. Kajang. So saya tukar DB metal juga besi. Okay, tu tak apa, kemudian lah. So first kali saya akan checking daripada segi wiring you juga. Tapi selepas dia pasang ni baru akan jadi dia trip lah. Okay, tak apa, saya akan checking wiring sini. Okay dah. Okay boleh, saya try je. You matikan alam. Oh, nampak eh? Nampak ya? Ya, sini rosak lah. Okay, tak apa lah. So, bos, kita akan check voltage ya, bos eh. Okay, voltage rumah you, incoming. Berapa? 46. Okay, 46 ni okay, bos. Normal. Okay, outgoing main switch sama 2 pak. Okay, cable jumper sama. Okay, dia turun tak? Sama. Okay, kami ni test pen ni belakang ni. Dia pasang ketat. Ni longgar sikit lah. Saya rasa apa, Reno ni memang bagus. Padahal baru tukar tak tahu lah. Oh ni saya rasa second ni. Second tu. Sebab apa buat eh? Apa ada yang tulisan dah apa? Dah hilang. Second dia tu. Wah, sebab ada tulisan yang dah hilang. Kalau baru mana ada? Ni sini apa? Tulisan dia masih ada lagi nampak ni. Nampak fokus kan. Ya ni. Ah, tak apalah. Because dia kontraktor dulu yang buat semua. Oh ya ke? Langgar tu memang tinggal sini je. So, semua orang panggil dia. Oh ya. Sedaplah dia kawal kat sini. Ha. Tengoklah dulu charge dulu RM50, RM20 sekarang. Dia pun dah tahu dah harga technician. Kos 300. Okay, buat kita diti. Banyak dia kaya orang besar. Harga semasa. Quality tak ada. Okay, bos. So, saya check-in daripada segi quantity. Okay, kita touch antara neutral dengan dim. Kalau ada bunyi ni, selalu memang dah disorting lah. Tapi yang ni pakai basic the, apa ni, meter. Kalau yang betul-betul meter yang tu. Meter yang tu, bos. Saya selalu check-in rumah customer macam trip lambat ke, kilat sikit trip, saya akan check tu. Dia untuk uji you punya kabel dalam keadaan okay lagi ataupun tak. Walaupun rumah you baru buat wiring dalam 5 tahun ke apa, tapi kita tak tahu dia punya cara wiring, tarik wiring. Okay. So adding dengan live ni pun, adding antara adding dengan live kan, dia boleh buatkan ni trip juga. Tapi yang selalu betul-betul yang ni lah, neutral dengan adding. Okay. Buah kari. Adik kari. Kari ayam ke ikan? Ini mari.
Okey, okey bos. So sekarang ni dah keluar. Okey, tak apa. Kita tak tak boleh pakai kilometer, kena check pada segi apa ni, pakai mega, suruh saya tester. Nanti kita suruh customer offkan semua dekat soket, switch lampu semua off. Okey bos, saya nak pakai alat ni. Alat ni dia sensitif bos, kalau you punya plug masih ada cocok dengan apa ni, barang elektrik. Sebab kita nak checking you punya wiring. So kalau saya, bos tak cabut, contohlah barang wifi ke TV kan, bos tak cabut, bos walaupun off ke, bos masih cocok lagi. Nanti bila saya check tu, reading dia akan tunjuk shorting. So nanti I bagi tahu you, you kena buka. Nanti kan tak buka, nanti yang banyak dia tunjuk shorting, you kena buat wiring satu rumah. Switch lampu semua off bos eh. Lampu, aircon semua off. Okay dah. Kalau bacaan dia menunjukkan OL ataupun atas satu. Atas satu tu bermakna wiring you masih di dalam keadaan okey lagi. Okey. So sekarang ni contohnya shorting. Okey, saya touch antara prong ni. Dia bawah satu macam ni. Okey, nampak ni. Mega ohm. Bermakna wiring you shorting. Okey. So first kali saya akan check daripada segi neutral dan ding. Okey, tapi rumah you ada alarm, ada loceng, kadang-kadang dia boleh membuatkan bacaan dia shorting. Tapi bukan sebab apa alam yang problem. Okey. Sebab kadang-kadang dia punya apa sensitifnya barang elektronik, coil. Ada coil semua. Okey, antara neutral dengan adding. Okey, memang dia ada menunjukkan bacaan shorting. Tapi cara kita tak nak tahu, macam mana kita nak tahu mana satu yang buat shorting. So kita kena cabut dekat ni semua. Dan kita akan cabut, kita check satu persatu. Contohlah saya jumpa dalam satu kabel. Satu kabel tu saya cabut, saya tetap pasang. Yang okey saya pasang balik. So baru kita tahu mana yang tak menyala, dia punya. Baru kita pergi kat situ. Kadang-kadang orang nak settle, dia orang cabut yang hijau tu. Hijau tu tak boleh cabut, tu safety punya wire. Memang kalau you cabut, memang kalau rumah you ada masalah blackout trip kan. Kalau siapa yang cabut hijau tu, memang dia salah. Okay. So adding on left. Okay, adding on left pun dia boleh menyebabkan ELCB trip. Okay, shorting. Okay. 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 Okay, shorting. Next again. Tinggal dia first kali. Okay. Shorting. Ha, ni bukan semua bekas tanda. Bukan ada tanda shorting eh? Kalau bekas tanda pen. Okey. 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 Shorting. Okey. Okey. Shorting. Shorting. Okey. Okay. 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 Shorting. Okay. Okay. Shorting. Shorting. Tu tak apa. Nanti kita cari kat neutral dulu. Okay, saya akan cabut kat neutral dulu bos. Baru kita tengok mana yang punca dulu. Yang MCB tu kita akan check kemudian. Sekarang kita dah check adding dengan neutral, dapat dalam berapa? 5 eh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kabel eh, yang bawah satu. Okay, MCB kita akan check juga sekali. Yang naik ni semua adding dengan live. Okay dah, boleh on lah. Kita tengok mana yang tak nyala. Ada dengan live pun banyak kan. Tapi tak apa, kita check satu-satu. So alhamdulillah, kabel yang kita jumpa tadi semua daripada segi alarm, kipas, loceng. Then kita masuk balik, kabel wiring dalam rumah ni memang dalam keadaan okey lagi. Cuma kita tukar ini ELCB ni. Customer dia baru tukar 2 minggu.
bila dia tukar baru jadi apa ni, ESCB ni trip bila kilat sikit, sebab barang dia barang second hand. And then kita main on off tadi dalam video sebelum ni, dia ada menunjukkan ada sparking kat situ. So kita tukar jenis high quality ni, KABB yang kita pakai. Ni high quality. Kita nak cari Hager. Hager banyak kedai yang tak keluar lagi lah. Dah tak ambil stok sangat Hager. Okay, terbaik itu kita tukar ESCB baru. Alhamdulillah. So kita tukar ESCB yang baru KABB. Cuma nanti dia pantau ada trick ke tak. Sekarang ni saya nak onkan full load. You nak tengok kan, sebab sama ada overload ataupun tak, nak tengok patut upgrade trip face ke ataupun tak. Okay, sekarang ni saya minta you onkan semua dalam rumah ni. Macam contohnya water heater mandi tu kan, you kasi apa, bagi air keluar, jadi air panas. Nah. Customer dah onkan semua full load. Kita nak tengok berapa amp Rakam lebih lah, 70 lebih. 70 lebih. 71.9 dan lebih lah tu. Tunggu dia boleh, dia boleh trick overload bila-bila. Kalau you on kan full load sekarang lah. Okay, gambar. Gambar-gambar.